Ini gue tau banget. Gue pernah diginiin. Cowok cewek yang mana? Cowok, tapi dia kayaknya iri aja deh. Gak rumpi sih. Tapi mukanya juga bopeng, maksud gue muka lo juga gak ganteng. Santai aja. Kayak gue Margarita, lu apa? Margarita. Gue Margarita. Gue meat lover. Sama pizza di kita. Gue ya itu 5 sih, paling mentok 3,5 deh. Sorry kak, ganggu cutinya. Biasanya kalau misalnya ada yang ngechat gitu, langsung lu bales atau lu jabanin, tapi lu jutekin tuh abis itu. Oh, gue sarkas. Oh, jadi misal kayak, ini revisiannya. Aku kasih revisi terbaik lo. Maaf ya, aku lanjut cuti lagi ya. Oh, tapi tetap lu kerjain ya, gak bisa lu wekin gitu, gak bisa ya? Gue tetap gue jabanin sih. Cuman kalau misalnya emang lagi di luar kota, jarang megang handphone ya mau gak mau bakalan iya liat respon juga. Tapi tetap bakal gue respon sih. Karena lagi cuti tapi balas responnya pakai foto. Bikini gitu. 3,5 sih. Enggak juga. Sorry banget nih, harus di cancel soalnya ada bla 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 bla. Jadi kayak gue tuh kalau ada janji atau apa, gue atur nih. Emang gue udah prepare tuh kalau misalnya cancel ya, memutar otak lagi buat yang kayak ini gue isi apa nih. Kalau gue sih sama kesel tapi kayak ya udah gue pergi aja, ngapain kek gitu. Tapi lo bakalan apa yang kayak marah-marah ke orangnya apa enggak? Kalau ketemu lo singkir. Lo gila ya? Kan gue siap gitu gue. Kalau kayak klien kayak apa itu sih? Setengah juga. Kira kapan nikah gue yang gue tagih balik lagi? Mana jodohin? Bukan, gitu. Tanya dong kapan meninggal? Gak yang tahu jodoh orang. Sebel banget gue. Kalau gue lagi hamdun ya, gue lagi sensitif ditanya soal kehamilan gue. Kayaknya nanti asinya kecil deh. Hati Milo ramal. Gue langsung pengen buka ya. Nanti pesan-pesan buat teman-teman lebih berpikir lagi ketika kita mau membicarakan sesuatu kepada orang. Apalagi sekarang banyak orang-orang dikit-dikit baper. Kalau kata orang tua gue, anak zaman sekarang gampang baperan. Iya, kita kan punya hati. Makanya untuk teman-teman semua harus hati-hati dalam berbicara karena lidah tidak bertulang. Danumnya ya, gue nggak tahu lagunya.